Kali ini aku akan mencoba yam dari Afrika. Yam semacam ubi-ubian kalau di Indonesia. Dan yam ini sangat terkenal di Afrika sebagai makanan pokok. Dan tadi kebetulan saya di toko Asia dan menemukan yam. Sebenarnya saya kurang tahu bagaimana cara memasak yam ini. Tapi karena bentuknya seperti ubi, jadi aku kupas, aku potong-potong, dan aku rebus seperti saya merebus ubi jalar dari Indonesia. Untuk memastikan yam udah masak atau belum, kita bisa menggunakan garpu atau lidi dengan menancapkan ke yam yang sedang kita kukus. Kalau udah berasa empuk dan bisa menembus yam dengan mudah, berarti yam itu sudah bisa disajikan. Seperti kita biasa, kita mengukus atau merebus ketela di Indonesia. Dan inilah